perjalanan ini menuju destinasi. Berbagai lembu raya dilalui, perjalananku terhenti. Assalamualaikum. Okay. Bercakap tentang doa kan, Ustaz ada satu benda nak share kat anda semua, iaitu masa Ustaz musafir lah kiranya, balik Terengganu naik motor, masih belajar dekat Kuantan, naik motor ES5, macam mana sebenarnya nak kabarnya kuasa doa tu memang power. Ha. Sebab satu, musafir kan. Yang kedua, memang kita berajak sungguh-sungguh pada Allah, nak pertolongan Allah kan. Jadinya kisahnya adalah minyak motor kok mana pun memang tak ada yang jauh kan. Jadinya Ustaz target tau, daripada Kuantan sampai Terengganu ada 3 tempat. Tapi masalahnya nak sampai satu checkpoint pertama tu tak dah sampai. Yang ni memang kerah ke perut luka. Dalam kerah perut luka pun stres yang tak ada juga lah. Nak rana ni. Tapi kita yakin pada Allah, dah yakin dengan pengalaman sebelum ni, ada orang tolong. InsyaAllah. Dalam masa tu jugalah Allah hantarlah seorang hamba Allah. Kalau tengok dia tak sabar lah. Kalau tengok pada rupa dia, tak mengenai sabar dia jenis suka tolong orang. Tengok rupa dia macam orang kata lebih kurang makpek lah. Ha. Lebih kurang macam dia tak ada kerja, muka saru je. Ha. Muka tak kemah je. Tapi sebenarnya dalam hati dia Allah hantar. Dalam hati dia untuk tolong Ustaz masa tu. Dan alhamdulillah Ustaz doa banyak-banyak, ya Allah berilah perlindungan pada dia, berilah kasih sayang rahmat pada dia, berkat pada dia insya-Allah.